Halo teman-teman, kali ini kita akan PDKT saham pada salah satu perusahaan yang membesarkan nama Pak Sandiaga Uno, yaitu PT Saratoga. Kita masuk di Bursa Efek Indonesia dulu. Saratoga ini adalah salah satu pendirinya itu yaitu Pak Sandiaga Uno, yang kita tahu sekarang itu menjadi Menteri Kemenkraf. Kita klik saja di sini perusahaan tercatat. Selanjutnya kita pilih Saratoga. Ini adalah salah satu perusahaan investasi, jadi pekerjaannya ya investasi ke perusahaan-perusahaan. IPO ini sejak 26 Juni 2013. Klik saja ini. Nah, kalau sudah di kondisi seperti ini, kita bisa lihat simbolnya. Ini adalah Saratoga Investama Sedaya. Bisa kita lihat dia kantor pusatnya di Jakarta Selatan. Aktivitas perusahaan holding, sektor keuangan perusahaan holding, tanggal 23 Juni, dan di sini sudah saya lihat namanya Sandi Rahayu. Dan bisa kita lihat sangat simpel sekali dengan direksinya ini ada Pak Mikel WMP Suryajaya, presiden direkturnya, dan komisarisnya ada Pak Edwin Suryajaya. Bisa kita lihat ini sangat bagus sekali strukturnya, sangat simpel. Dan bisa kita lihat di sini pemegang saham di sini masih diketahui bahwa di sini sih masih ada namanya Pak Sandiaga Uno. Dia masih memegang 21,5%. Ini berdasarkan data yang saya dapatkan di Bursa Efek, jadi saya tidak karang-karang teman-teman. Ada PT Surjaya 30,11%, dan ada PT Unitra Pratama 32,7%, diikuti ada pemegang saham lainnya, ada Pak Edwin juga. Dan di sini bisa kita lihat banyak sekali anak perusahaannya. Anak perusahaannya ini berapa? Dan tentunya kita bisa lihat di sini dividennya tidak terbukti dividen, dia pernah stock split nih. Sekarang jumlah saham yang beredar kalau nggak salah 13 miliar 564 juta 835 ribu rupiah. Dan semua tindakan yang diambil oleh perusahaan pasti akan diumumkan di sini. Coba kita klik, kita coba cari tahu saham Saratoga. Nah, sekarang saham Saratoga ini per tanggal 31 Mei 2022 itu harga per lembarnya 3.190. Market cap-nya atau kapitalis besarnya 43,27 triliun, wow, cukup besar. Ini berdiri Saratoga Investama Sedaya merupakan perusahaan investasi yang salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1997, 17 Mei 1991. Pendirinya ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Edwin Suryajaya. Wow, sangat menarik dipantau nih, tapi sahamnya sudah sangat tinggi. Kita bisa lihat grafiknya itu ke atas. Coba kita cek profil dari Pak Mikel ini. Profil. Ini sosok beliau ini. Coba kita lihat. Ini adalah sosok beliau. Bisa kita lihat di sini prestasi. Angka prestasinya. Pak Mikel, saya putra dari Taipan Indonesia, yang dikabarkan maka kemudian ada energi. Wow, dia juga sebagai pemain struktur juga jadi ada luar biasa ini Pak Mikel ini. Coba itu sosok Mikel, coba Pak Edwin. Ini adalah salah satu pendirinya juga. Inilah Pak Edwin. Ini sejarah seorang pengusaha asal Indonesia, bahkan dari pengusaha William
Sandiaga Uno Pranoto Sumantri di Pas Saratoga Jabatan Presiden Sandiaga Pemuda Indonesia. Umurnya sudah 72 tahun, cukup sekarang cukup tua ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman kenalan dari PDKT Saham Saratoga, PT Saratoga Investama Sedaya yang bergerak di bidang investasi. Jika ada perusahaan-perusahaan yang menarik pasti akan diinvestasikan oleh Saratoga. Thank you and see you next video.